Halo, sahabat alam. Oke, sekarang kita lagi nyantai di hemok. Jadi hemokers. Tadi habis nge-trip jungle trek menuju Cigawong rencananya. Cuman belum nyampe udah ngos-ngos dulu. Udah ngos-ngosan duluan. Terus lapar karena belum sarapan. Jadi balik lagi. Aduh, udah bentar lagi mau nyampe sih Cigawong. Jadi kebiasaan kita kalau lagi camp di Ipukan paginya itu jungle trek menuju ke Cigawong, terus balik lagi, baru bikin sarapan, terus packing packing pulang. Nah ini kita agak nyantai nih, udah hampir jam 12 tapi kita masih stay di Ipukan. Nah, di sini juga masih rame karena ada juga yang baru datang, yang baru mau ngecamp hari ini, pulangnya mungkin besok. Kalau kita mungkin bentar lagi udah mau cabut, kita pulang. Ada apa aja sih di Ipukan? Buper Ipukan gitu ya. Di sini selain ada campground, sebenarnya ada wisata air terjun juga. Ada dua air terjun, Curug Payung dan Curug Cisurian kalau nggak salah di bawah. Cuman kita udah berapa kali camping sini nggak pernah turun lagi gitu. Cuman camp terus pulang. Eh sorry, jungle trek terus pulang. Di sini juga ada wahana panahan juga. Bayarnya 10.000 dapat 11 anak panah kalau nggak salah. Dan masih jadi wisata favorit juga di sini setiap weekend atau malam minggu atau liburan tuh banyak banget yang camp di sini karena suasananya lihat aja tuh masih alami. Dikelilingi hutan pinus, masih dingin, airnya juga berberan kayak air kulkas. Kalau mandi paling ya 3 sampai 5 gayung udah. Gak nyampe banyak-banyak. Oke. Sampai jumpa di vlog berikutnya di jadi channel di tempat wisata yang lain. See you. Sahabat alam, cinta alam Indonesia.